Tak boleh minum-minum yang manis. Eh, relax lah bro. Minum manis je. Takkan tu tak boleh. Kau tak enjoy lah. Relax lah. Kalau korang nak badan ideal atau badan profesional, korang boleh silakanlah nak kira-kira kalori atau macam-macam. Korang boleh tahu kat internet ada pengiraan dari segi jenis. Macam korang boleh tahu ayam, ikan, sayur-sayuran semua korang boleh jadi macam-macam. Tak kisah. Tapi ada mereka, ada korang aku tahu yang korang malas nak kira kalori ni. Memang jadi leceh sangat. Jadi hari ni aku nak bagi tahu ke korang apa benda penyelesaian yang korang perlu lakukan untuk mengelakkan benda ni terjadi. Walaupun korang dah sering bersukan, korang dah sering berlari banyak mana sekalipun, korang memang akan rasa perasaan nak makan macam-macam. Benda tu biasalah. Aku berlari ni adalah tujuan aku untuk makan macam-macam. Ha, itu biasa mindset seorang pelari lah. Mana-mana korang pergi sekalipun, bukan dekat Malaysia je pun, dekat luar negara sekalipun, orang kata I run for it. Ha, macam motivation untuk dia sendirilah untuk dia terus berlari. Tujuan dia adalah untuk makan macam-macam. Jadi aku nak kongsikan tips yang mudah eh. Kita mulakan next video. Yang pertamanya apa korang perlu tahu adalah korang makan sayur dan buah-buahan. Sebabnya sayur dan buah-buahan ni mengandungi air yang tinggi dan fiber yang tinggi juga. Ini menyebabkan korang lebih rasa kenyang dalam seharian. Poin yang kedua adalah proses makanan eh. Proses makanan kat sini aku letak adalah korang kena kerapkan pemilihan makanan yang kukus, makanan yang korang buat daripada steam, makanan jenis yang bakar. Korang elakkan daripada makanan bergoreng. Sebabnya apabila korang bergoreng ni, korang menyebabkan double kalori dalam diam. Ha, itu sebabnya bila makanan bergoreng ni dalam diam, dia menyebabkan kenaikan berat badan. Bila biasalah makanan yang sedap biasanya daripada bergoreng lah. Untuk poin yang ketiga adalah kurangkan makanan manis eh. Sebabnya makanan manis ni kalau korang tahu, dalam diam dia mengandungi gula yang tinggi. Ha, jadi kira macam hidden kalori ya. Apa yang korang minum tu sebenarnya kandungan kalorinya sama juga dengan waktu siang yang korang makan. Macam korang makan nasi sebenarnya sama equal dengan minuman yang korang minum dalam diam tu. Itu sebabnya korang boleh jugalah. Memanglah orang kata tak boleh makan minum, tak boleh minum-minum yang manis. Eh, relax lah bro. Minum manis je. Takkan tu tak boleh. Kau tak enjoy lah. Relax lah. Eh, macam tu. Aku nak show kat korang lah. Korang boleh juga minum sebenarnya. Tapi as a reward. Aku cadang kat korang, korang buat 5 hari eat clean. Contoh dalam seminggu ada 7 hari, korang buat 5 hari eat clean. Lagi 2 hari tu korang makanlah bedal apa saja, macam sebagai reward lah. Bukan maksudnya dah bedal korang makan macam-macam lah. Habis kalori dalam badan memang up to the point, buat penat korang eat clean. Tapi lah last kali berat badan naik. Macam sebagai reward lah. Korang boleh minum air manis tapi dalam tahap yang minimum lah kiranya sebagai reward. Ha, macam korang boleh buat benda ni dalam seminggu korang, ataupun paling mudah korang boleh try dalam sebulan. Bila korang dah sebulan tu, korang dah boleh maintain, korang upkan lagi, mungkin boleh jadi 2 bulan. Jadi benda ni akan jadi macam satu, jadi rutin untuk korang dah biasakan diri lah. Tak adalah korang rasa cepat bosan. Poin yang keempat adalah minum air masak lebih. Sebabnya apabila korang kekurangan air dalam badan, menyebabkan kekurangan oksigen dalam korang punya otak. Apabila kita kekurangan oksigen, itulah menyebabkan kita cepat rasa lapar, cepat kita nak rasa makan macam-macam, disebabkan dehidrasi dalam badan. Itu sebabnya korang perlu lebihkan air dalam badan. Jadi biarkan korang punya organ dalaman dapat berfungsi dengan baik, dan akhirnya dapat sekaligus metabolism korang juga dapat berjalan dengan secara efisien. Itu paling elakkan adalah mengelakkan rasa lapar. Poin yang kelima adalah makan, biar makan dalam keadaan portion yang sedikit tetapi dalam kekerapan yang tinggi. Maksudnya kat sini adalah korang boleh amalkan makan dalam portion yang sedikit tapi dalam frekuensi yang kerap. Maksudnya kat sini aku boleh katakan korang makan daripada pagi, awal pagi korang makan breakfast, pukul 10 pun korang makan juga. Tapi dalam tengah hari korang makan juga, waktu pukul 4 pun korang makan juga, waktu pukul petang untuk dinner pun korang makan juga. Kira semua ada waktu-waktu tu korang tetap makan tapi dalam portion yang sedikit. Kenapa eh kena makan dalam portion yang sedikit tapi frekuensi yang tetap adalah disebabkan kita ingin memastikan kita tak cepat rasa lapar, kita ingin memastikan metabolism kita dalam keadaan normal. Jadi apabila metabolism kita dalam keadaan normal, maksudnya makanan sentiasa diterima dalam badan, bermakna kita punya efisiensi untuk pembakaran lemak juga akan menjadi lebih efisien. Ha, jadinya korang akan lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan harian. Tak adalah korang cepat rasa lapar dan korang rasa nak makan macam-macam. Itu sebabnya korang perlu makan ikut kentuan masa yang telah ditetapkan. Jangan rasa makan nak lewat sangat, tak boleh. Korang kena ikut masa makan itu cara yang betul. Ada dia punya time-time dia lah. Korang pastikan ikut yang itu eh. Poin yang terakhir adalah strength training. Strength kat sini aku masukkan adalah melakukan strength training yang memfokuskan seluruh badan. Tak memfokuskan satu otot sahaja tapi keseluruhan badan kat sini. Maksudnya korang boleh buat the whole body workout sebagainya. Itu memberi peluang badan korang untuk membina otot. Apa yang korang perlu tahu, korang tak boleh fokus hanya buat cardio sahaja. Bila korang buat cardio, terutamanya apa aku nampak adalah perempuan. Perempuan
kebanyakan mereka, mereka hanya memilih untuk buat cardio saja, tapi mereka takut untuk melakukan strength training seperti weight training. Sebab mereka tahu kalau buat angkat berat, walaupun dalam keadaan berat yang minimum, dia merasakan akan menjadi otot seperti lelaki. Apa korang tahu, apabila korang salah faham adalah antara lelaki dan perempuan, lelaki mempunyai hormon testosterone, menyebabkan pembinaan otot untuk lelaki menjadi lebih besar daripada perempuan. Perempuan tak ada benda ni. Jadi korang perempuan jangan takutlah untuk angkat berat walaupun dalam keadaan lemah, tapi biar bertahap. Tujuan untuk korang melakukan strength training adalah apabila korang melakukan strength training, korang dapat membina otot lebih banyak. Apabila korang makin otot korang lagi banyak daripada fat dalam badan, ini memberi peluang badan korang untuk membakar kalori lebih tinggi dan lebih efisien. Jadi fungsi dalam badan korang daripada otot yang korang bina tadi dapat menyebabkan pembakaran kalori lebih tinggi daripada keadaan biasa. Itu sebabnya mereka yang aktif bersukan ni kebanyakannya mempunyai otot yang lebih, muscle yang lebih tinggi daripada fat. Kalau korang nak cepat kurus ataupun nak cepat pembakaran lemak secara dalam diam, korang pastikan korang lakukan strength training. Ia sangat membantu untuk korang menjaga kalori dalam badan. Aku harap korang dapat manfaat daripada video aku kongsi ini. Kalau korang rasa bermanfaat dan korang faham apa yang aku sharekan dekat video kali ini, korang jangan lupa kongsikan kepada kawan-kawan lain supaya manfaat ini dapat dikongsikan bersama. Bye-bye. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.